Saya Kak Nadia. Kita adalah Miro. Pula kita tengok awan, Iris. Kak Nadia, sebab Iris tak tahu nak buat apa. Tak tahu nak buat apa? Kak Nadia tahu apa yang kita boleh buat. Kita main. Kak Nadia, apa ni? Hey, ini pun tak tahu. Tak. Inilah namanya catur. Catur? Macam mana nak main? Lupalah tu nak main catur ni. Dia kena letak dekat atas ni banyak-banyak. Lepas tu macam tu lah kan. Dia pun tak letih sangat lah. Kak Nadia, tapi Iris pandai main dekat dalam telefon je. Dan telefon? Lebih kurang, lebih kurang. Berarti lah tu. Dah. Ambil ni, susun. Okay, ambil sekarang. Macam mana nak susun? Tadi cakap berarti main dalam telefon tu sama lah ni. Tapi itu telefon. Okey. Ini maksudnya apa tau, Iris? Maksudnya kita berdua ni kena masuk kelas. Kelas apa? Kelas catur. Catur? Mesti bosan. Itulah awak. Kalau kita tak cuba, kita tak tahu. Lagipun kita dua ni kan Ninus hebat. Ninus hebat, dia kena tahu semua benda. Okey. Boleh lupakan. Saya pernah menang untuk kejadian
sendiri bawa 12 tahun dengan seorang senior berumur 12 tahun. Pernah menang dengan peserta lawan yang lebih tua dari Afika. Dahsyat. Afika ingat tak bila kali pertama menang pertandingan? Ingat saya pertama kali menyertai Asian Age Group, saya juara. Wow, banyaknya. Ha, kalau nak tahu, semua itu adalah hadiah yang pernah dimenangi oleh Afika sepanjang dia melibatkan diri dalam sukan catur. Sepanjang menyertai kejohanan catur di dalam dan luar negara, ada tak kenangan yang Afika paling ingat sampai hari ini? Kenangan yang saya ingat ialah di Romania kerana tempat itu cantik. Saya rasa berpuas sebab saya tak ikut.